Halo teman-teman, selamat datang di AF Studio. Di video kali ini, saya akan membagikan tutorial cara melihat sisa memori internal di HP Infinix Note 12i 2022. Tapi sebelum kita ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan menarik lainnya dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah teman-teman, untuk melihat sisa pemakaian memori di HP Infinix Note 12i 2022 ada dua cara. Yang pertama, kita bisa melihatnya dari menu pengaturan. Kemudian di menu pengaturan silakan teman-teman scroll dan masuk ke opsi penyimpanan. Ketuk opsi penyimpanan seperti ini. Maka di sini akan ditampilkan memori internal dari HP Infinix Note 12i 2022. Di sini ada rinciannya terpakai 20,70 GB dari total 128 GB. Dan di sini ada rinciannya ya teman-teman, ada gambar 18, sekian, audio, APK, video, dokumen dan lain sebagainya. Kita di sini juga bisa membersihkan penyimpanan kita ya teman-teman, seperti ini. Ketuk saja untuk membersihkannya. Nah, cara yang kedua, kita bisa masuk ke menu pengelola file ya teman-teman, seperti ini. Silakan teman-teman masuk ke pengelola file, kemudian pilih semua berkas yang ada di sebelah sini. Ketuk seperti ini, dan di sini ada penyimpanan internal. Nah, di sini juga ditampilkan memori terpakai dari total memori internal dari HP Infinix Note 12i 2022. Nah, di sini di HP saya terpakai 20,70 dari total 128 GB. Oke teman-teman, demikian tutorial cara melihat sisa memori internal di HP Infinix Note 12i 2022. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.